لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Malam hari ini Allah sekali lagi mempertemukan kita di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Insya Allah yang sakit jadi sembuh, yang sehat awet sehatnya selama-lamanya dan manfaat bagi hidupnya dunia akhirat. Dan malam hari ini kita berada di pelataran Masjid Al-Anwar, sebuah kebetulan buat saya karena malam hari ini saya akan menjelaskan sebagian dari isi buku yang barusan saya tulis, Sehari Bersama Rasul. Masjidnya namanya Masjid Al-Anwar. Sedangkan besok pagi insyaallah jam 9 saya akan buat bedah buku di Jakarta, masjidnya namanya Masjid Al-Munawwar. Jadi sama namanya, mirip. Yang satu cahaya, yang satu yang diterangi oleh cahaya, yang bercahaya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang memiliki cahaya. Karena manusia-manusia yang bercahaya, keberadaannya dimanapun dibutuhkan oleh sesama. Dimanapun dia berdiri, akan menenangkan hati orang lain. Dimanapun dia berada, akan bawa kedamaian untuk yang berada di sekitarnya. Siapa yang tidak membutuhkan cahaya? Karena itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala diberi nama Nur, diberi nama cahaya. Dan beliau sendiri merupakan Nur min Nurillah, cahaya dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Duhai Jabir, sungguh sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah telah ciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar yang lagi menyimak dimanapun berada, insya Allah malam hari ini satu jam saya akan berbicara singkat, padat, insya Allah. Kenapa saya katakan satu jam itu singkat? Karena film biskop aja satu jam setengah. Jadi kalau ada orang ceramah satu jam setengah dikomplain, itu nggak layak. Tidaklah layak. Durasi film biskop aja 90 menit. Ketika nonton film biskop 90 menit selesai, itu pada kecewa. Lu kok udah selesai? Sepak bola saja 2x45 menit. Bola satu dikeroyok minimal 22 orang, 2x45 menit waktunya habis, penonton minta perpanjangan waktu. Tapi anehnya terkadang ketika mubaligh menyampaikan ceramah 45 menit, 50 menit, 60 menit, ada manusia-manusia mengatakan ceramahnya terlampau panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khutbah Jumat gak boleh panjang-panjang. Tapi kalau majlis ta'allum wa ta'lim, maka ilmu dikedepankan. Karena itu Allah mensyariatkan khutbah Jumat. Kenapa sampai khutbah Jumat dilakukan di hari Jumat? Kenapa sampai ada yang namanya solat Jumat? Di antara hikmahnya, karena mulianya ilmu, Allah
Allah rubah dua rakaat sujud kepadanya dengan dua khutbah agar masyarakat mendengarkan ilmu, sehingga masyarakat dipaksa untuk mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh para mubaligh, sehingga dikatakan barang siapa yang berbicara ketika khatib menyampaikan khutbah, maka dia telah berbuat lagu dan pahala sholat Jumatnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu demi menunjukkan ilmu itu berdiri di atas segala-galanya. Ilmu itulah yang menjadi pemimpin, sehingga ilmulah yang mengangkat orang yang hina menjadi mulia, si miskin menjadi mengungguli orang-orang yang kaya, si buruk rupa mengalahkan dia yang tampan rupawan, karena dia punya ilmu dalam dirinya, karena ialah yang menjadi warathatul anbiya. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya, sesungguhnya pewaris para nabi adalah para ulama. Pewaris para nabi bukan orang-orang kaya. Pewaris para nabi bukan para seri presiden. Pewaris para nabi bukan para jenderal. Pewaris para nabi bukan para raja. Pewaris para nabi bukan mereka yang tampan rupawan. Pewaris para nabi bukan mereka yang gagah perkasa. Pewaris para nabi al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu persiapkan diri Anda, saya akan persiapkan diri saya, karena itu persiapkan diri Anda untuk mengejar derajat yang tertinggi ini, yaitu menjadi waris-warisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pewaris-pewarisnya Nabi Adam alaihissalam, pewaris-pewarisnya Nabi Nuh alaihissalam, pewaris-pewarisnya Nabi Musa alaihissalam. La maqam a'la minhu, tidak ada maqam yang lebih tinggi dari itu. Jika ada maqam yang lebih tinggi dari ilmu, maka tentulah Allah akan perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu meminta tambahan maqam tersebut. Tetapi Rasul cuma diperintah Allah satu hal, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah duhai Allah yang memelihara diriku, zidni ilma, berilah aku tambahan ilmu. Dan saya bersyukur malam hari ini diberi kesempatan ngomong di depan belasan ribu orang. Saya tidak berani ngomong puluhan karena belum itu, tapi kalau belasan nih kelihatan belasan dapat ini. Ya belasan dah dapat. Saya gak mau jadi orang yang lebih, gak mau jadi orang yang lebih, dan tidak mau jadi orang yang mengecilkan majelis. Majelis ini besar, tapi jumlah pastinya saya tidak tahu. Insya Allah kalau 15 ribu, 17 ribu, 19 ribu, insya Allah dah dapat. Iya, tapi kalau yang hadir saya yakin miliaran, karena yang hadir bukan cuma manusia, manusia, jin, malaikat, arwah orang-orang soleh, semua juga kumpul di majelis yang seperti ini. Manusia itu cuma sedikit, bangsa yang gak kelihatan itu jauh lebih banyak, semut di antaranya. Ini semut-semut yang ada di sini jangan dikira gak menyimak majelis, jangan dikira gak ikut dengan pengajian. Banyak makhluk Allah yang ikut ngaji bersama kita. Kadang tubuh kita itu lebih khusyuk daripada kita sendiri. Kadang pakaian kita lebih khusyuk daripada kita sendiri. Banyak pakaian yang melaknat orang yang memakainya. Kadang pakaiannya bagus, tapi yang memakai gak sholat, maka pakaian itu melaknat orang yang memakai. Sungguh celaka kamu. Semoga Allah melaknat dirimu karena engkau tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kebanggaan yang kedua, karena saya dikasih hadiah sama Gus Rofiq ini. Tahu gak ini apa ini? Tahu gak ini apa ini? Selendang. Selendangnya siapa? Selendangnya almarhum Gus Rohim. Sengaja saya pilih pakai malam hari ini, karena malam hari ini saya mau jihad di Riyadul Jannah. Kalau saya pulang gak bawa uang 1 juta, saya tidak akan pulang ke Solo. Kalau saya minimal gak bawa uang 1 juta, saya tidak akan pulang ke Solo. Dan saya akan kasih label Riyadul Jannah Bakhil. Setuju? Siap menjadi orang-orang yang bakhil? Tidak siap? Oh, bagus, berarti. Ya, Pernovel kalau ngomong saya naik sendiri ya. Ceplas-ceplos begitu. Karena prinsip saya nggak mau mikir. Apa yang ada di hati dikeluarkan. Saya katakan, kalau sampai saya pulang tidak bawa uang minimal 100 juta, Anda semua orang yang bakhil, kikir pada
kepada dirinya sendiri, bukan karena nyumbang uang kepada saya, bukan. Karena malam hari ini saya luncurkan buku saya yang terbaru. Buku itu berjudul Sehari Bersama Rasul, Sehari Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orangnya yang disuruh bayar 50 ribu? Nonton biskop dia mau bayar 50 ribu. Yang durasinya cuma 1,5 jam, dapat hiburan yang sesaat, dia keluarkan uangnya 50 ribu mau, 60 ribu mau, bahkan kalau biskopnya mahal kadang 100 ribu dibayar untuk tontonan-tontonan yang gak maaf-maaf, dia keluarkan itu begitu banyak. Tetapi untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau mengeluarkan uangnya, dia tidak mau mendapatkan tambahan ilmu dengan sedikit berkorban. Saya sebut orang itu bakhil, kikir pada dirinya sendiri. Betul atau betul? Nah, jangan termasuk yang bakhil atau tidak? Ini kok pada diem semua, kenapa di atas panggung? Bapak-bapak, boleh saya nanya? Coba yang sudah punya bukunya angkat tangan. Angkat bukunya coba. Ah, tuh yang lain belum punya. Berarti yang lain calon-calon bukhola. Calon-calon orang kikir. Ya. Beb gak punya duit, tenang. Kalau malam ini gak punya duit, saya kasih waktu 1 minggunya lagi. Nanti hari Sabtu ketemu saya di Unisma jam 1 siang. Ya, ketemu saya di Unisma jam 1 siang. Insya Allah ada bedah buku di sana, akan saya kupas lebih lengkap. Kalau di sini cuma dikit yang akan saya kupas. Karena gak mungkin waktu 1 jam kupas buku yang 148 halaman. Tidak mungkin. Hadirin, kalau saya sebut Anda orang pelit, Anda tersinggung atau tidak tersinggung? Tersinggung atau tidak tersinggung? Jawab, tersinggung atau tidak tersinggung? Itu yang saya mau. Saya ingin Anda tersinggung, kemudian Anda rubah diri Anda. Jangan pelit pada diri sendiri. Jangan pernah mau jadi orang yang pelit untuk ilmu. Jangan pernah mau jadi orang yang pelit untuk ilmu. Mohon maaf, saya kemarin ceramah di pesantren di Magelang. Saya bilang sama bapak-bapak, bapak-bapak ini kalau udah masukkan anaknya ke pesantren, apalagi pesantrennya gratis, asik, gak mau ngeluarkan uang, gak mau tahu dengan keadaan pesantren, gak mau tahu dengan keadaan kiainya, gak mau tahu dengan keadaan anaknya, pesantrennya gratis, udah dititipkan, selesai. Tapi tiap hari bapaknya itu merokok 1 pak rokok. Tiap hari bapaknya itu merokok 1 pak rokok. Padahal rokok 1 pak harganya berapa? 10 ribu lah rata-rata paling murah sekarang, betul? 10 ribu satu bulan berarti dia 300 ribu untuk nafsunya yang makruh menurut sebagian ulama dan haram untuk sebagian ulama yang lain, dia rela. Tapi 300 ribu untuk bantu pesantren di mana anaknya dididik, anaknya diberi ilmu, anaknya dijadikan orang yang soleh, tidak terpikirkan. Yang model-model begini minal bukhala, orang-orang yang pembeli. Betul atau betul? Betul atau betul? Banyak atau dikit? Hadir di sini enggak? Ya. Lu hadir? Ya. Nyantai ya? Ini pembukaan, belum ceramah. Belum ceramah. Jadi saya bersyukur dengan Gus Rofi ini, ridak yang satu ini, sambil mengatakan begini, Habib, ini ridak kesayangan ayah saya. Saya percaya yang ngomong anaknya. Ya, yang paling tahu bapak itu anaknya. Jadi orang lain jangan merasa lebih tahu dari anak. Karena tiap hari yang di rumah itu kalau susah, gak enak, mesti yang ngomong sama anaknya. Kondisi orang tua pakaian mana yang dipakai, yang suka, itu yang tahu juga anaknya dan istrinya. Kadang kita ini orang lain sok rumong semerti. Oh, ini paling tahu ya saya, paling ngerti saya. Keluarga itu anak lebih mengetahui orang tuanya dibanding yang lain. Dan alhamdulillah anaknya ngomong, ini lidah yang paling disukai ayah saya. Saya tidak akan berbohong dan berdusta. Boleh dikit ngomong kelebihannya Gus Rahim, boleh ya? Boleh? Makanya Riyadul Jannah dijaga. Ya, Riyadul Jannah dijaga. Siapa main-main dengan Riyadul Jannah, hati-hati. Siapa main-main dengan Riyadul Jannah, hati-hati. Riyadul Jannah harus dijaga. Siapa main-main dengan Riyadul Jannah, hati-hati. Ini bukan majelis politik, ini majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini bukan majlis untuk kekuasaan. Ini majlis untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan majlis untuk apa-apa, tapi majlis untuk lillahi ta'ala. Hati-hati. Siapapun Anda, siapapun, hati-hati dengan Riyadul Jannah. Saya akan bicara jujur. Gus Rofiq kasih saya hadiah ini. Saya itu pakai selendang banyak. Pakai selendang banyak. Tapi begitu selendang ini saya pegang, saya letakkan di punggung saya, maunya nangis. Coba lihat, maunya nangis. Dan tubuh saya merinding. Saya coba selendang ini saya serahkan orang lain, Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Saya katakan, Bib, coba Bib, selendang ini dipakai, taruh punggungnya. Dia nanya, Pak Novel, kok aneh ya? Aneh apa? Merinding ini. Iya. Mau tahu selendang siapa? Punya siapa ini? Almarhum Gus Rahim. Saya punya asisten mahasiswa tuh. Saya bilang, coba selendang dipakai, letakkan di punggung. Begitu letakkan di punggung, berubah itu. Hatinya langsung jadi berdesir-desir. Nanya, Bib, ini punya siapa ini selendang ini? Kok antep? Rasanya antep. Saya katakan punya almarhum Gus Rahim. Kalau baru selendangnya saja itu rasanya antep. Nah, kira-kira orangnya bagaimana? Kira-kira orangnya bagaimana? Makanya majelis ini dijaga betul. Jaga keikhlasan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pendirinya yang merintis. Merintis dengan susah payah. Merintis dengan capek-capek. Merintis dengan peluh keringat. Merintis dengan tangisan. Merintis dengan benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ikut menjaga. Usahakan istiqomah. Yang hadir, apapun yang terjadi, usahakan yang hadir tetap hadir karena Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang menyelenggarakan, usahakan apapun yang terjadi, selenggarakan karena Allah dan Rasul-Rasulnya. Lihat Nabi Muhammad SAW sebagai tujuan. Jangan jamaah ini. Ini jamaah buat apa? Wal'afu minkum. Saya buat majlis yang hadir 100.000 orang pernah. Apa manfaatnya? Ya nih, mau pamer. Oh, jamaah saya banyak. Gak ada artinya. La syaih haba'an manthura, akan sirna, tidak ada manfaatnya. La dunia walal ukhra, gak manfaat dunia, gak manfaat akhirat, bahkan akan jadi bencana dunia dan bencana akhirat. Orang yang tafakhur, orang yang berbangga dengan jumlah jamaah hadirin. Allah wa rasuluh, la, Allah dan rasulnya gak lihat jumlah yang hadir, gak. Balakin yanduru ila qulubina jami'an. Allah lihat hati kita bagaimana. Kalau hati kita ini bertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan turunkan rahmat. Tetapi jika hati kita tidak berpaut, hati kita bercerai-berai puluhan ribu jamaah, Allah tidak akan lihat jamaah tersebut. Allah tidak akan lihat jamaah tersebut. Kenapa? Li'anna jamaah layal jamaah. Karena jamaahnya gak kumpul. Tidak kumpul. Beda dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Imamnya siapa, makmumnya siapa, hati mereka saling bertaut satu dengan yang lain. Karena itu usahakan majelis ini sampai kapanpun. Dari awal saya diundang oleh Gus Rahim Riyadul Jannah, awal ceramah saya di Masjid Sabilillah. Di Masjid Sabilillah saya katakan, yang hadir, jangan lihat para kiai yang depan, jangan lihat habaib yang di depan. Kalau kalian hadir karena habib yang di depan, kiai yang di depan, maka kalian telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun akan menolak kalian. Serius, saya ngomong di Sabilillah waktu itu. Saya ingatkan kembali, ini habib yang di sini, kiai di sini, sama dengan kalian semua, hambanya Allah. Majlis ini untuk Allah, untuk Rasulnya, bukan untuk siapapun. Dan para habaib yang kiai di sini, jangan lihat jamaah yang besar begini. Allah akan murka jika jamaah ini mengalihkan kalian dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Allah, kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa, Allah yang jadi tujuan. Karena banyak orang-orang yang mengelola majlis besar rusak hatinya karena jamaahnya. Dan banyak jamaah yang rusak hatinya karena punya kumpulan yang besarnya seperti ini. Mungkin orang lain tidak akan menasihati seperti ini. Orang lain tidak akan mengatakan seperti ini. Tapi inilah saya suka ngomong apa adanya. Semoga yang saya sampaikan manfaat. Karena yang saya inginkan majlis ini diridhai Allah, bukan
bukan membuat senang satu dua orang, tapi tidak buat senang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, majlisnya sudah bagus, maulidnya sudah bagus, mu'idhoh hasanahnya Arba'in Nawawiyah sudah bagus, fikir jalalahnya sudah bagus, semuanya sudah bagus. Tinggal satu yang harus dibaguskan, dan dibaguskan, dan dibaguskan, dan dibaguskan. Tidak boleh kurang atau turun niat masing-masing yang hadir maupun yang memimpin orang-orang yang hadir. Allah, Allah, Allah la ghairuh, bukan yang lain. Setuju? Dah, itu mukadimah yang kedua. Jenengan kok tegang semua, kenapa? Tuh wajah saya tadi kalau lihat senyum-senyum kan? Saya itu ngomongnya teriak, tapi wajahnya senyum, betul enggak? Saya tadi teriak, teriaknya wajah garang atau senyum? Senyum kan? Makanya jenengan beri saya senyum. Masa saya senyum jenengan merengut semua? Senyummu mana wahai saudara-saudaraku? Coba senyum bareng semua. Alhamdulillah. Biar gak tegang gitu loh ya. Pak polisi sampai ikut tegang. Ini Habibnya kok seperti marah gitu. Ini senyum beliau dari dulu saya lihat senyum paling indah yang saya temukan di panggung. Betul, kalau lomba senyum beliau menang ini. Serius nih, bukan muji-muji enggak. Memang kalau ada senyum kelihatan bagus. Kan berapa kali saya ketemu dengan beliau. Saya suka memperhatikan senyumnya orang. Suka memperhatikan senyumnya orang. Gak mau perhatikan merenggutnya orang. Gak enak soalnya. Hadirin, buku Sehari Bersama Rasul itu menjelaskan kehidupan Rasul 24 jam. Coba saya mau nanya, kalau Anda diajak main ke rumah Rasulullah SAW, tinggal bersama Rasul 24 jam, seneng atau gak seneng? Kalau ada film yang mengubah hidupnya Rasul 24 jam, pengen nonton atau gak pengen nonton? Nah itu filmnya Anda silahkan bayangkan sendiri, baca bukunya, pengen beli atau tidak? Mikir kan? Tuh mikir. Biar iklan doi memang. Maaf-maaf kalau ada yang mengatakan Habib Novel iklan buku. Iya, saya iklan buku, saya iklan ilmu. Kenapa? Lo orang jual rokok aja demi ngerusak jantungnya orang, paru-parunya orang, iklan macam-macam, bahkan rok mini. Betul kan? Betul. Dipamerkan, biar apa? Orang mau beli rokok. Nah ini orang mau mengenal Rasul kok saya gak pamerkan. Ini Rasulullah. Saya lagi memperkenalkan Rasulullah kepada saya dan Anda semua. Karena itu adalah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam salam. Bukan kehidupan orang lain. Siapa di sini yang tidak ingin sukses? Coba angkat tangan. Gak ada apa? Yang ingin sukses coba angkat tangan. Ayo tunjukkan tuh semangat sukses. Pengen sukses? Oh, ini berdua nih, anak kecil-kecil nih. Ya adik-adik kita ini, wah pengen. Sampai senyum. Saya minta dua buku gratis buat dua adik saya ini. Tolong, ini nih, kudung oranye sama putih. Semangat, senyum. Tuh ya, tuh adik yang kudung putih sama oranye. Perempuan nih, perempuan nih adik, perempuan nih kecil-kecil. Tuh, Pak. Makasih deh semangatnya ya. Cakep. Udah siap dengar? Tuh lihat tuh, baru angkat tangan udah sukses dia. Betul kan? Saya gak pernah berencana loh bener, kasih hadiah yang hadir gak mau saya. Pulang mau bawa 100 juta. Ternyata ya kebobolan tuh 100 ribu. Karena semangatnya luar biasa. Wah, sama senyum. Gitu kan, beneran. Maka Allah kasih. Allah kasih. Siapa pengen sukses? Gampang, gak usah repot-repot. Gak usah cari yang namanya motivator. Gak usah cari sampel orang terkaya di dunia, Bill Gates dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW itu manusia terkaya di alam semesta. Bukan cuma di dunia, di alam semesta. Manusia paling sukses di alam semesta. Kenapa kita noleh kepada yang lain-lain? Kenapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Allah yang ngomong. Mau sukses itu contoh Nabi. Udah lengkap dalam diri Nabi contoh buat kalian semua. Jadi kalau dibilang Nabi susah dicontoh, Nabi gak bisa dicontoh, salah. Nabi itu telah menempatkan dirinya mudah dicontoh oleh siapapun.
karena yang menjadikan beliau contoh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ada syaratnya, orangnya mau mencontoh. Nah, yang mau mencontoh siapa? Limangkana yarjullah, orang-orang yang memang ingin hidupnya cari ridhonya Allah semata. Orang-orang yang memang yang diharapkan adalah segera kiamat tiba biar bisa pindah segera ke alam akhirah. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin insya Allah kita termasuk orang-orang tersebut. Betul atau betul? Nah, kalau kita termasuk orang tersebut, berarti kita pengin meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul membagi waktu hidupnya menjadi empat: waktu siang pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Gak lebih dari itu. Coba sekarang kita mulai samakan waktu pagi kita, apakah sama dengan waktu paginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita pengen sukses, ya syaratnya disamakan, dicontoh. Nah, kalau gak sama, semakin jauh semakin gak sukses, semakin mirip semakin sukses. Itu hukum pasti, bukan hukum kira-kira, bukan hukum apa iya toh, masa, mana mungkin, gak begitu. Pasti sukses. Syaratnya satu, miripkan dirimu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai besok pagi, saya mengajak Anda semua, khususnya diri saya sendiri, merubah pagi kita agar sama dengan paginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Pasang niat dulu, pasang niat. Mau sukses enggak? Mau sukses enggak? Pasang niat. Mulai besok pagi, ya Allah, saya akan samakan pagi saya dengan paginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pagi itu dimulai dengan datangnya waktu subuh. Dengan datangnya waktu subuh, bukan terbitnya matahari. Waktu subuh tiba, yakni adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu waktu pagi. Nabi Muhammad SAW bangun yang kedua, karena Rasul itu sehari tidur 3 kali, di awal malam, di seperenam akhir malam, dan di pertengahan siang. Rasul bangun yang kedua itu ketika adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kita kalau mau niru suksesnya Rasul, adzan subuh kita bangun. Kalau adzan subuh gak bangun, ya udah, jangan berharap sukses. Awal kegagalan kalau subuh gak bangun. Makanya kalau selama ini kok hidup gak enak, hidup susah, rezeki seret, ya karena subuh kita gak beres, pagi kita gak benar, kita gak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bangun ketika adzan subuh. Bahkan pernah dilaporkan pada Rasul Muhammad SAW, ya Rasulullah, fulan ini bangunnya kesiangan, saya bangun kesiangan, fulan bangunnya kesiangan, sehingga gak sholat subuh, sholat subuhnya matahari udah terbit. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Maka jawaban Rasul sederhana, bala syaitan fi udhuni. Maka bakallah sasalam, iya, dia adalah seseorang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dia adalah seseorang yang telinganya dikencingi oleh setan. Saya mau nanya, Nabi Muhammad SAW itu pribadinya halus atau kasar? Halus. Tapi ucapan ini terkesan halus atau kasar? Kasar. Terkesan kan? Kasar. Telinganya dikencingi setan. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi melontarkan kalimat yang begitu keras? Kenapa melontarkan kalimat yang begitu keras untuk urusan yang seperti ini? Karena Rasulullah menyatakan, umatku itu diberikan keberkahannya bagi umatku di waktu paginya. Keberkahan umatku diberikan fi fukuriha, di pagi harinya diberikan keberkahan. Makanya kalau pagi kita gak benar, barokah gak mungkin dapat. Benar ini, ikut maulid subuh hilang. Sering atau sering? Jangan salahkan maulidnya. Kadang ada orang nyalahkan maulidnya. Oh, itu maulid, majelis sampai jam 1, jam 2. Majelisnya gak salah, kamunya yang salah. Mulai yang lain datang majelis sampai jam 3 subuh ya bisa kok. Kalau kamu ketiduran, bukan majelisnya yang salah, kamunya yang salah. Jangan salahkan majelis, kadang jadi orang gak normal. Majelisnya yang disalah-salahkan. Ini majelis sampai tengah malam, majelis ini buat orang yang subuhnya kesiangan. Jangan salahkan majelis. Karena tadzakkurul ilm ini, mutadzakkur saling berbincang-bincang, mutadzakkarul ilm ngobrol ke
mendapatkan ilmu mengenai Rasulullah. Ini bagian dari Qiyamul Lail. Gak ada judulnya, kamu gara-gara Qiyamul Lail gak sholat subuh. Jangan Qiyamul Lail, jangan salahkan Qiyamul Lailnya. Salahkan kenapa kamu terlambat subuh. Paham? Jelas? Jangan salahkan Riyadul. Kalau majlisnya sampai jam 1, kemudian yang bangun kesiang, tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu sampai kesiang? Karena kamu tidak pasang beker lift, dan kamu tidak titip pesan pada keluar, tidak ngomong tolong bangunkan saya. Tolong kalau enggak bangun saya diseret, kalau enggak bisa juga tolong disi ram, enggak mempan ceburkan ke dalam. Begitu mestinya begitu. Jangan salahkan majelisnya. Karena dulu biasa Rasulullah, para sahabat tazakkurul ilim sampai pertengahan malam. Rasul terima tamu sampai pertengahan malam, sampai sahabat tertidur di masjid. Biasa para awliya wa sholihin duduk ngobrol ilmu sampai pertengahan malam. Biasa. Itu sesuatu yang dijalankan dari zaman sahabat ila yaumina hadza, sampai hari ini. Makanya pengurus Riyadul Jannah gak usah bingung. Jangan bingung dengan majlis sampai jam 1, jam 2, jangan bingung. Bingunglah dengan orang yang nonton TV sampai jam 2 malam. Ini berkat duduk di sini gak lihat TV. Ini kalau di rumah yang nonton TV ini. Betul? Jujur, betul? Betul, padahal TV malam minggu ngeri atau gak ngeri? Ditonton gak? Tonton. Yang nonton hadir gak? Gak ngaku tuh coba. Ini contoh. Ini udah sekian banyak dihindarkan hal-hal yang haram berkat berlama-lama di majelis ini. Dihindarkan banyak yang haram. Jadi kalau ada orang subuhnya telat, jangan salahkan majelisnya, salahkan diri orang itu sendiri. Rasulullah SAW azan subuh bangun, Allahu Akbar, bangun. Kenapa? Keberkahan pagi itu kunci keberhasilan. Nah kalau berkahnya pagi gak dapat, berarti duitnya gak berkah, keluarganya gak berkah, kehidupannya gak berkah, rumahnya gak berkah. Nah kalau udah semuanya gak berkah, berarti hidupnya seperti di neraka. Karena keberkahan itu selalu digantikan dengan selamat dan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan itu digantikan dengan selamat dan rahmat. Mau disayangi, mau dapat rahmat, mau dapat selamat, ya hidupmu harus punya banyak keberkahan. Nabi bangun azan subuh, Allahu Akbar. Terus ngapain? Gosok gigi, siwakan. Setelah itu Rasulullah SAW wudu. Tentunya sebelum siwakan baca doa, bangun tidur. Terus wudu. Setelah wudu, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat, Nabi SAW membaca doa fajar. Setelah doa fajar, Rasul baca zikir ba'da doa fajar. Zikir setelah doa fajar. Coba saya mau nanya, sudahkah kita melakukan yang seperti itu? Dalam proses. Mulai malam hari ini kita proses lebih cepat lah. Lagi, pengurusan SIM kalau lama Anda lapor kepada beliau, gitu kan? SIM gak selesai dalam proses, betul kan? Kita minta cepat agar SIM-nya bisa diproses lebih cepat. Maka amal soleh jangan ngomong dalam proses kelamaan. Dalam proses juga dipercepat. Karena kalau SIM belum jadi keluar, paling ditilang Pak Polisi. Tapi kalau amal ini kita tinggalkan, yang hilang Malaikat Munkar wa Nakir. Kira-kira kalau ditilang Malaikat Munkar wa Nakir bisa ngelak? Nggak bisa lelah. Kalau Pak Polisi masih baik, maaf Pak, SIM-nya dalam proses, mungkin dimaklumi. Tapi kalau Malaikat Munkar wa Nakir, kenapa kamu tidak sholat subuh? Dalam proses Malaikat. Paham? Nomor satu, rangkaian sebelum sholat subuh. Makanya saya temukan masjid-masjid yang aneh. Tamir masjid jangan tersinggung. Saya ingin memberikan wacana yang benar. Wacana yang benar. Saya sering temukan masjid yang aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. 5 menit kemudian komat. 5 menit kemudian komat. Saya mau nanya, ini yang dicontoh siapa? Ini jangan-jangan ini imamnya terlalu apa ya? Egois. Imamnya egois.
Pokoknya saya udah bangun, saya jadi imam, ayo sholat. Terlambat ya udah bukan urusan gue. Siapa suruh kamu bangun kesiangan? Ini imam yang egois. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Rasulullah bangun tidur, gosok gigi, siwakan. Rasulullah baca doa. Rasulullah wudhu, sholat sunnah fajar dua rakaat. Kemudian baca doa fajar, kemudian zikir. Subhanallah bihamdi, subhanallah ilazim, astagfirullah. 100 kali. Kemudian ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta, 40 kali. Setelah itu Rasul rebahan di samping istrinya. Kalau istrinya tidur, kalau istrinya udah bangun, Rasul ngajak ngobrol istrinya. Mungkin ada yang nanya, masa istri Rasul masih tidur? Ya, kali ini gak sholat kok. Kalau lagi gak sholat kan tidur, ya wajar-wajar saja. Rasul kalau istrinya tidur, ya Rasul rebahan. Kalau istri udah bangun, diajak kok ngobrol. Saya mau nanya, apakah Rasul langsung loncat ke masjid? Tidak. Nunggu panggilannya Bilal. Dan Bilal baru manggil, kalau jamaah semua udah kumpul di dalam masjid. Baru Bilal manggil, ya Rasulullah, waktunya sholat. Jamaah udah kumpul. Coba sekarang kita hitung menitnya. Kira-kira baca doa bangun tidur, siwakan, kemudian wudhu, sholat sunnah fajar, doa fajar, kemudian baca tasbih 100 kali, istighfar 100 kali, tahmid 100 kali, kemudian ya hayyu qayyum la ilaha illa 40 kali, kemudian rebahan sesaat, sejenak, itu kira-kira berapa menit? Kurang lebih 30 menit. Kalau azan subuh 4:30 berarti kurang lebih Nabi sholat subuh jam berapa? Jam 5. Ini kalau diterapkan insya Allah masjid itu penuh. Kalau banyak masjid kok gak penuh, jangan salahkan dulu jamaahnya. Sering ngomong nih masyarakat males, nanti dulu. Mungkin takmir masjidnya terlalu egois. Umumkan kepada masyarakat, diundang rapat sholat subuh. Pernah? Belum kan? Karena Rasul itu melihat keadaan para sahabat dikumpulkan, udah kumpul, kasih tahu. Ini sholat subuhnya 1/2 jam setelah azan subuh. Jadi kalau ada yang terlambat bangun, silahkan ke masjid. Sayang kalau tidak sholat subuh di masjid. Kasih tahu. Karena keberhasilan Islam di situ fi buquriha, pagi harinya. Kalau pagi hari udah beres, udah benar beres, itu hidupnya satu hari. Bukan cuma satu hari loh ya. Kalau satu hari beres berarti hari berikutnya beres. Hari berikutnya beres berarti seumur hidup beres. Kalau seumur hidup beres berarti akhiratnya beres, kuncinya pagi. Siap mencontoh? Siap. Pasang niat yang baik. Ilmu ini saya praktekkan untuk anak saya. Saya mau tahu, Nabi itu susah dicontoh atau berat dicontoh? Anak saya umurnya 7 tahun. 7 tahun. Tidurnya doyan tidur. Tidurnya doyan tidur, namanya anak-anak. Belum wajib sholat, tapi udah usia tamyiz. Rasul perintahkan anak usia 7 tahun, perintahkan sholat, tapi masih perintah aja, belum sampai dengan kekerasan. Saya coba, Rasul bilang adzan subuh, suruh bangun. Saya praktekkan, nak, ayo bangun, nak, subuh, nak, ayo bangun. Saya dudukkan, dengan lemah lembut, bukan dengan marah. Saya dudukkan, ayo bangun, ayo kita ke masjid. Hasilnya, senang diajak ke masjid. Bisa ya ke masjid. Subuh di masjid bisa. Anak kecil, masa anak kecil umur 7 tahun dibangunkan bisa. Bapaknya umur 50 tahun tidak bisa bangun. Keterlaluan gak? Jadi yang salah siapa? Bapaknya atau anaknya? Bapak. Paham? Paham. Jadi buku ini mengupas pertama kali kunci keberhasilan apa? Waktu pagi Rasul itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Coba kalau jamaah Riyadhul Jannah ini tiap subuh ke masjid semua, kira-kira malah geger. Hah? Ini ada apa nih masjid-masjid malam kok penuh sekarang ya? Gara-gara ceramahnya Habib Novel di Riyadhul Jannah. Oh bagus, pahalanya saya ambil semua. Udah Habib Rahman gak usah dikasih, udah kebanyakan pahala soalnya. Iya, ini udah tiap malam minggu kan ya? Apalagi Habib yang di pojok situ. Itu Simtudunor gak selesai kalau doanya gak dibaca beliau. Habib Rahman udah capek-capek. Wala kodita sobal sallallahu sallam. Beliau gak mau baca doa ya maulid gak rampung. Maulid gak rampung berarti belum baca maulid. Ajib ya. Ajib. Memang kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengejar kebaikan. Seperti itu.
Cuman kadang bagian lampu protes, Beb, kalau begitu, Beb, kalau memang masalahnya seperti itu, ya udah, Beb, lampunya saya matikan. Loh, jangan, gak bisa baca nanti. Repot. Ternyata di bagian lampu yang juga ngambil pahala begitu, Bang. Besar. Wah, ternyata sound system marah juga. Loh, emangnya pegang kuasa lampu? Ya udah, listrik ada. Kalau saya matikan speakernya, siapa yang bisa denger? Teriak-teriak, capek, San. Sendiri. Ternyata bagian sound ambil bagiannya juga sangat, Bang. Besar. Rupanya Satgas gak terima. Ini kalau jamaah gak saya atur, Bib, bubar nih jamaahnya. Saya mau buat onar gampang tuh, Bib. Gak usah saya atur, selesai. Ini parkir, saya taruh di tengah jalan. Bubar tuh Riyadul Jannah. Oh, ternyata Satgas ambil bagiannya sangat besar. Pak Polisi, Masya Allah. Cuma satu orang nih wakilnya. Tapi beliau katakan tidak ada izin. Bonten-wonten Riyadul Jannah. Iya, jadi pahalanya semua diambil beliau. Memang gak enak kita ini. Dapat pahala dikit-dikit yang banyak yang bagian izin kan repot ya jadi. Fastabiqul khairat. Loh, saya ceramah. Coba kalau bukan Habib Novel yang ceramah, yang datang juga banyak seperti ini apa enggak? Banyak, tapi kurang toh. Kurang saya ngikutin terus kok. Tapi kalau yang ceramah Habib Novel, alhamdulillah ada gairah tersendiri. Habibnya ganteng gitu loh. Loh, yang GR dikit kan boleh. Masa orang enggak bangga dengan diri sendiri untuk menyemangati dalam dakwah? Iya kan ya? Nah, kalau saya enggak datang, kalau datang saya itu tidak membuat jamaah Riyadul Jannah tambah banyak, saya enggak mau datang lagi ke sini. Ngapain? Capek-capek ke Solo, hasilnya sama saja. Kan rugi. Yang ngundang saya rugi. Kita diundang ini agar jamaah semakin istiqomah, semakin banyak. Kalau sama saja, ya udah kalian yang ceramah, selesai. Paham tuh maksud saya? Ini karena rakus kepada pahala. Memang harus begitu. Fastabiqul khairat. Tadi saya mulai jam 11 lewat 10. Sekarang jam 12 kurang 10. Berarti masih ada 20 menit lah lagi. Tenang, tenang. Saya janji satu jam. Jadi kan coba bayangkan, insya Allah saya jam 9 pagi ceramah di Pancoran, di Masjid Al Munawwar di Jakarta. Jam berapa saya harus terbang dari Surabaya? Jam 5 saya harus terbang dari Surabaya, insya Allah. Berapa jam dari sini saya menuju bandara Surabaya? Itu butuh waktu. Apa pernah saya mengatakan saya capek and sorry? Enggak kan? Mau capek gak capek, ya pokoknya harus berceramah. Mau sakit gak sakit, harus ceramah. Makanya jenengan ya begitu, capek gak capek, malam minggu dah datang. Deket aja kok repot. Paham? Paham? Pokoknya pahala ingat ya buat saya ya. Beliau-beliau gak usah dikasih. Setuju? Gus Rafiq dapat apa? Oh, ini dapat paling besar nih beliau ini. Oh, nih, ini dapat paling besar. Pahala birrul walidain. Karena ini majlis saya hanya, ini bukan majlisnya Habib Rahman. Bukan majlisnya Habib siapapun. Bukan majlisnya Kiai siapapun. Ini majlisnya Gus Rahim. Beliau yang mendirikan. Beliau yang mendirikan, enaknya mau hadir, mau duduk. Saya jadi beliau belum tentu mau. Bet, malam minggu, Bet. Ngopi di kafe asik, Bet. Daripada lihat wajah-wajah model begini butek, Bet. Anak muda, ini anakmu. Anak muda. Mau disuruh duduk. Suruh duduk bersila, di sampingnya yang tua-tua, diajak ngobrol kadang gak nyambung, ya, Bet. Loh, iya, toh. Kadang diajak ngobrol gak nyambung karena dimensi dunianya berbeda, tapi menempatkan diri, maksakan diri, hargai. Itu tidak mudah karena birrul walidain. Pahala birrul walidain tidak ada yang bisa mengalahkan. Terus Anda dapatnya apa? Gampang, kalau jenengan gak datang bubar ini. Ya toh, betul gak? Betul, jadi semua ada. Dapat. Boleh dilanjutkan, itu iklan tadi iklan. Ya masa ceramah gak pakai iklan, kan perlu ada iklan nih. Setuju? Jadi Habib Novel pakai ridahnya Gus Rahim, beda penampilannya. Beda? Oh, tambah ganteng? Masya Allah. Saya kira nambah yang lain. Nambah pinter gitu ya. Atau cuma nambah ganteng. Kira-kira pinternya nambah enggak? Saya yakin nambah. Karena ada barokah, ini ada barokah. Al-Madad fil Mashhad. Orang kalau mau dapat barokah seseorang harus yakin. Kalau nggak yakin nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Mungkin ini bagi orang lain, alah cuman kaim. Bagi orang lain, buat saya lain. Buat saya lah, lain. Karena saya meyakini yang saya ya,
yakini al-madad fil mashhad. Boleh dilanjutkan? Apa itu? Hah? Bukunya. Jadi Rasul kurang lebih sholat subuh setengah jam setelah adzan subuh berangkat ke masjid, ngimamin, cakep. Udah kita gak usah niru panjangnya sholatnya Nabi, gak kuat pasti tidur dalam sholat. Nabi sholat subuh itu bacaannya sepanjang 60 sampai 100 ayat. Jadi kurang lebih yang dibaca sepanjang surat Yasin, rokaat 1 ke 2 digabung itu sepanjang surat Yasin 60 sampai 100 ayat. Surat Yasin kurang lebih dibaca dengan tartil pelan-pelan kurang lebih 15 menit dengan ruku, sujud, i'tidal dan lain sebagainya. Berarti kurang lebih sholat subuh Nabi 20 menit. Udah pernah praktek sholat subuh 20 menit? Besok coba sekali saja. Tidur pasti. 20 menit. Jadi kalau sholat azan subuh jam 4:30, sholat subuh jam 5, selesai sholat jam 5:30 kurang 10, kan begitu? Ya, ini kalau Nabi Muhammad SAW, udah kita tiru sampai jam 5-nya, sholat subuhnya 7 menit aja deh. Sholat subuh 7 menit. Habib, dalilnya apa? Rasul kok sholat subuhnya sepanjang itu, baca aja di buku itu. Dan riwayat Bukhari, riwayat Muslim, disebutkan itu. Bahkan dalil yang mendukung, sahabat itu mengatakan, dulu kami sholat subuh, ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, ketika salam kami itu bisa kenal, baru bisa kenal siapa di samping kami setelah salam. Jadi sebelum salam gak kenal yang di sampingnya siapa. Kenapa? Peteng dedeng masjidnya belum ada lampu, belum ada teplok, belum ada tintir, sehingga masuk masjid gak ngerti ini siapa ini ya. Apalagi kulitnya hitam kayak saya, gak kelihatan ya, semakin gak kelihatan ya. Kalau Habib di pojok sana kan putih ya, biar biar tapi kalau hitam sama putih di samping itu kelihatan itu nanti. Yang putih kelihatan semakin putih, yang hitam kelihatan semakin hitam. Tapi hitam itu bukan berarti jelek loh ya, hitam mah manis. Boleh dilanjutkan? Masih gelap begitu, assalamualaikum warahmatullah, kelihatan. Ternyata ini Habib Rahman di samping saya, kelihatan. Ternyata ini Syekh Fulan di samping saya, kelihatan. Ternyata Kiai Fulan di samping saya, baru kelihatan setelah salam. Berarti Nabi itu selesai sholat subuh, matahari sudah hampir terbit. Nabi sholat subuh selesainya, matahari sudah hampir terbit. Setelah itu ngapain? Rasulullah tetap menghadap ke kiblat cuma sesaat, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini riwayat yang paling pendek. Ada riwayat-riwayat yang agak panjang dari riwayat ini. Setelah mengucapkan itu Rasul berbalik. Berbaliknya dibagi menjadi 3. Satu, menghadap ke kanan 90 derajat. Satu, menghadap ke kiri 90 derajat. Satu, berputar 180 derajat. Kenapa Rasul kok pindah-pindah ke satu arah? Karena sahabat itu pengen lihat Nabi Muhammad SAW. Sehingga para sahabat kalau sholat yang dikejar soft bagian kanan. Sebab Nabi kalau udah selesai, serong ke kanan. Sahabat ngejar soft bagian kanan, sehingga soft kiri jadi sedikit. Nah ketika Rasul serong kanan, sahabat yang di kanan senang semua lihat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul barusan sholat, selesai sholat. Sedangkan Rasul kalau sholat itu mi'raj, ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat merasa senang karena melihat wajah yang barusan ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tiap pagi yang dilihat sahabat. Makanya Rasul bersabda, sungguh beruntung orang yang melihat aku, atau melihat orang yang melihat aku, atau melihat orang yang pernah melihat orang yang melihat aku. Artinya sungguh beruntung para sahabat, sungguh beruntung para tabi'in, dan sungguh beruntung para tabi'in tabi'in. Jelas? Setelah itu doa zikir seperti biasanya. Tapi yang di bagian belakang ini kiri kan iri, gak lihat. Maka Rasul terkadang serong kiri, sehingga yang udah nunggu di kanan kecilik. Ya kecilik bahasa Indonesia nya apa? Tertipu. Hah? Lain, bukan tertipu. Kecewa juga enggak, terkecoh. Nah, terkecoh. Jadi sahabat yang di sebelah kanan itu terkecoh, ternyata Rasul kiri, yang kiri seneng. Loh, Rasul lihat saya. Nah yang di belakang Rasul persis, Rasul gelok, kok gak bisa lihat Rasul.
belakangnya Rasul terkadang baliknya 180 derajat, sehingga di belakangnya juga puas, karena Rasul ingin memuaskan seluruh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah sekarang yang terjadi, imam ada, makmum ada, tapi jamaah tidak ada. Bingung tak? Imam ada, makmum ada, sholatnya berjamaah, tapi saya katakan jamaah tidak ada. Bukan seperti Ustaz Maulana, jamaah. Itu Ustaz Maulana. Betul kan? Dan imamnya ada, makmumnya ada, sholatnya berjamaah, tapi jamaahnya gak ada. Kenapa? Karena antara imam dengan makmum tidak ada hubungan hati. Lain dengan sahabat, ngarep-ngarep pengen lihat wajahnya Kanjeng Nabi. Lain dengan Nabi, pengen mempertontonkan wajahnya kepada para sahabat. Selesai sholat, zikir doa. Selesai zikir doa, Nabi ngajak ngobrol para sahabat. Dan para sahabat nunggu-nunggu diajak ngobrol oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya, cantik gak kehidupan yang seperti ini? Cantik, paginya indah. Maka minimal itu terapkan dalam keluarga. Bagaimana caranya seorang istri itu berharap pagi-pagi lihat wajah suami yang indah? Seorang suami lihat paras istrinya yang penuh dengan senyum. Anak mendengar suara orang tuanya yang santun, bukan yang dipertontonkan tiap hari oleh ibu-ibu yang ada pagi adalah membentak, marah kepada anak-anaknya, memaki anaknya, sehingga anak kalau pagi bangun trauma. Makanya anak pilih tidur daripada bangun nanti dimaki. Betul begitu? Betul. Ini yang ngomong anak-anak dia tanya. Korbannya yang ngomong. Jelas semuanya? Jam berapa sekarang? Berarti tinggal 10 menit lagi. Saya udah bicara 50 menit. Bicaranya 50 menit. Tapi perjalanan saya tadi dari rumah dari jam 11:30 siang sampai sekarang ini ya, berarti saya udah bicara hampir setengah hari. Hampir setengah hari. Anda baru berapa jam, betul kan? Ya, saya hampir setengah hari. Jadi kalau mau ngomong capek, saya lebih capek. Jadi kalau ngomong pengen pulang, saya yang pengen lebih pulang. Jadi kalau ngomong lapar, saya yang lebih. Pak, ngomong apa lagi? Preman. Ini yang di belakang bingung nih. Saya ngomong begini pada bingung yang di belakang. Ya, ada yang pengen pulang sekarang? Pengen gitu loh, saya didukung. Saya juga pengen pulang cepat. Jelas semuanya? Lanjutkan. 10 menit. Sabar 10 menit. Insya Allah jadi manfaat dunia. Jelas? Kemudian Rasulullah SAW pagi itu didatangi pelayan-pelayan Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, pelayan-pelayan Madinah datang menghadap Nabi Muhammad SAW, bawa nampan isinya air, kemudian minta agar Rasul mencelupkan tangannya dalam air tersebut. Makanya itu sering bintofik tuh, biasanya kalau selesai majlis ada jamaah yang kasih air aqua dan celupkan tangannya ke dalam aqua. Orang yang gak suka ngomong bid'ah sini, yang gak suka ngomong itu kan, padahal inilah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setiap pagi. Rasul masukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, kemudian pelayan ini bawa bejananya minggir. Anak-anak kecil kota Madinah ambil air itu dan minum dari bejana tersebut, sehingga minuman pagi anak-anak kecil Madinah air barokah Nabi Muhammad SAW. Makanya jadinya orang-orang yang luar biasa. Sekarang ini pagi-pagi anak minum susu buatan ibunya, ibunya buatinnya sama jengkel. Sehingga yang diminum susu cang jengkel. Akhirnya anaknya jadi anak yang menjeng. Jadi yang salah siapa? Ibunya main. Lain dengan Rasulullah SAW, barokah. Ya, besubah keberkahannya dikebarkan. Setelah itu Rasul nanya, coba lihat, nanyanya indah sekali. Ada yang meninggal gak hari ini? Kalau ada yang meninggal, saya mau melayat. Ada yang sakit gak? Kalau ada yang sakit, saya mau menjenguk. Kalau gak ada semua itu, semalam ada yang mimpi gak? Kalau ada yang mimpi, mau saya terangkan artinya. Saya tidak akan bahas
itu, coba tapi lihat nih garis bawahnya. Apa yang dimaui Nabi Muhammad SAW? Nabi mau setiap hari tidak ada umatnya yang kesusahan. Dan Nabi mau di awal pagi menyenangkan hati orang lain. Nabi ingin menghibur hatinya orang-orang yang sedih. Bayangkan sebuah keluarga di mana suaminya meninggal, atau anaknya meninggal, atau istrinya meninggal, atau ibunya meninggal, atau ayahnya meninggal, atau kakeknya meninggal. Tiba-tiba muncul Nabi menjenguk pelayan. Pasti sedihnya akan sirna. Bayangkan orang yang sakit, tiba-tiba Nabi muncul di depan pintu rumahnya, mengucapkan assalamualaikum, suara Nabi. Pasti penyakitnya akan segera pergi, hatinya akan terhibur. Orang yang gak sakit, tiba-tiba dia dapat mimpi, mimpiku diterangkan Nabi, Nabi yang menafsirkannya. Maka dia pun mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Intinya, pengen sukses, dari pagi Nabi cuma ngajak doa, zikir, doa, zikir, doa, zikir. Kemudian pagi hari senangkan orang lain. Sementara kebanyakan kita pagi hari menjengkelkan orang lain. Betul? Betul. Betul. Pagi-pagi Bapak udah nyumet rokok. Yang pertama kali jengkel istrinya. Ayo, dikirang gini marah. Jangan dikirang rokok tuh gak jengkelkan orang lain. Saya orang yang paling jengkel dengan asap rokok. Serius, apalagi malaikat. Rocky Buati jengkel dengan orang yang merokok. Saya gak mengatakan rokok haram. Tapi asapnya menjengkelkan. Jangan dikira ibu bapak anda gak jengkel, jengkel. Jangan dikira anaknya gak jengkel, jengkel. Jangan dikira alam gak jengkel, jengkel. Nah kalau awal yaum bagi hari udah rokok yang diutamakan, mau cari barokah, mimpi kali. Udah diper dulu rokoknya. Nanti waktu kuliah jam 8. Ya jam 9. Mujahadah lawan nafsunya, lawan nafsunya. Mau sukses gak? Mau sukses gak? Mau. Jangan niru siapapun yang gak begini. Mau itu Habib, mau itu Kiai, buka awal dengan rokok, itu bukan ajaran Nabi, jangan ditiru. Paham? Gak ada judulnya pagi mengawali paginya dengan rokok, ada gak? Ini jamaah sering begini, lah itu Kiai kalau pagi merokok kan kurang ajar. Yang dibuat, dilawankan sama Nabi Kiai gitu. Habibnya kalau pagi kan merokok, jadi Habibnya dilawankan sama Nabi. Jadi berdalil dengan amalannya. Ini orang-orang soleh untuk melawan amalan Nabi Muhammad SAW. Padahal dianya yang gak soleh, kan kurang ajar. Ngerti? Paham? Sakit hati enggak? Betul. Nanti sampai orang rumah ngerasani. Ngerasani ya gak apa-apa. Boleh. Kenapa? Yang untung saya. Dosa jenengan nambah, dosa saya habis. Maka kata Gus Dur gitu aja kok. Repot. Dan jadi masalah. Kalau kita ngomongin hak lain, kalau kita ngomongin yang gak benar. Kalau kita ngomongin hak, ada orang yang gak senang, ada orang iri, ada yang dengki, ada yang ngerasa nih, gak jadi mah masalah. Gitu aja kok repot. Jelas? Apa yang jelas? Rokok-rokok itu. Saya gak ngelarang rokok, cuman diatur waktunya. Jangan awal pagi diawali dengan hal-hal yang makruh. Atau sebagian mengharamkan. Ini makruh, gak pantas gitu. Pagi awali dengan bau mulut yang enak. Oh Nabi aja mengajari bangun tidur suruh gosok gigi biar harum mulutnya. Coba nih kalau ke masjid gak pada sikatan. Apalagi kita warga Ahlus Sunnah wal Jamaah Madzhab Syafi'i Nahdlatul Ulama. Doanya pasti doa kunut kalau subuh. Allahumma adina fiman hadai. Jamaahnya amin. Keblak. Mau gak sikatan? Amin. Aromanya luar biasa. Nabi mengajari bersih muka, wudhu, gosok gigi, biar apa? Ke masjid harum, ke masjid segar. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Cukup jelas? Kurang 3 menit. 4 menit. Jangan protes. Jangan protes. Perjanjian udah kita utarakan di depan tadi. Iya. Setuju? Apa terus? Lihat lanjutkan nanti beli bukunya dibaca di rumah masing-masing. Kalau belum puas,
nanti hari Sabtu, Sabtu depan, hari Sabtu depan, tanggal 28 Maret, insya Allah jam 1 sampai jam 4 sore atau setengah 5 di Unisma. Siap datang? Alam gak ya? Siap, tapi orang teko. Ya, siapkan yang belum beli buku, siapkan takbum beli bukunya. Saya jamin gak rugi. Saya belum pernah promosikan buku saya seperti ini. Tidak rugi. Karena yang satu ini judulnya, beli bukunya, raih musolanya. Kan keren. Mosok beli buku dapat pahala bangun musola. Beli bukunya, raih musolanya. Buku ini saya terbitkan diantaranya untuk melunaskan hutang saya 1,3M yang 2 bulan lagi harus lunas. Jadi kalau Anda beli buku itu, pahalanya pahala bangun musola. Gak usah pakai pahala bangun musola. Beli buku itu udah dapat pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena pengen punya kehidupannya Rasulullah SAW. Berarti di hatinya ada rasa cinta pada Rasulullah. Jelas? Nah, teman-teman Riyadul Jannah, silakan nanti di akhir majelis silakan berkeliling. Ya, biar kelihatan yang jualan di mana. Yang pengen beli harganya 50 ribu. Kalau belum bawa duit tanya temennya, kau duit apa rawan? 20, aku duit 20. Patuh. Apa yang jelas? Bukunya jelas. Setelah bukunya jelas, apa lagi yang jelas? Beli. Setelah belinya jelas, apa lagi yang jelas? Duit, ya kan? Kalau duitnya jelas, maka dapat pahala musola. Mau atau nggak mau? Mau. Mau atau nggak mau? Mau. Mau atau nggak mau? Udah, cukup modal mau. Itu sudah dapat pahala yang luar biasa. Alhamdulillah hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Saya mohon maaf kalau cara ngomong saya seperti ini ya. Minta maaf ya. Tapi inilah novel bin Muhammad Ali Idrus. Dari dulu saya di awal Riyadul Jannah sampai hari ini, gaya saya tidak berubah. Coba lihat rekaman saya. Ya begini ya, begini. Dan satu hal yang cukup membahagiakan saya, Gus Rohim di akhir umurnya, majelis terakhir bareng dengan saya. Majelis terakhir bareng dengan saya. Coba simak rekamannya. Di situ saya mengungkapkan kehidupan orang ini setelah ini mau kemana. Setelah ini mau kemana. Saya katakan begitu. Setelah ini mau mati, mau pindah ke alam akhirat. Coba simak itu rekamannya. Terakhir saya duduk dengan Gus Rohim di majelis. Apa ceramah saya? Apa yang saya sampaikan? Beli itu DVD-nya milik Riyadul Jannah. Pelajari dan lihat apa kata Gus Rohim. Ar-Raudhah adalah Riyadul Jannah. Dan Riyadul Jannah adalah Ar-Raudhah. Jelas? Yang ngomong bukan saya. Tadzakkuran bi ni'mah wa tahadzan bi ni'mah. Saya cukup senang karena majelis ini dianggap majelis saya. Majelis saya dianggap majelis beliau. Karena itu kemarin waktu hall itu yang masuk majelis Ar-Raudhah itu cuman berapa kelompok pengajian yang boleh saya nanya. Dari mana? Riyadul Jannah, monggo masuk. Serius nanya itu di depan ada yang jaga kan? Karena kalau semua diumbar masuk repot nanti. Banyak barang yang hilang. Benar, banyak barang yang hilang. Banyak teman-teman saya tidur HP-nya hilang karena kita gak kenal siapa yang masuk. Saya tanya dari mana? Riyadul Jannah. Gak tanya KTP kapan? Riyadul Jannah, masuk. Benar. Dari mana? Riyadul Jannah, masuk. Dari mana? Riyadul Jannah, masuk. Untuk daerah Tulungagung ada majlis rosok milik sepupu saya itu. Dari mana? Rosok, silakan masuk. Dari mana? Silakan masuk. Cuma 3 tempat majlis yang saya izinkan masuk. Lainnya walaupun jenderal tidak saya izinkan masuk. Kalau tidak jelas identitas majlis. Kalau tidak jelas identitas majlisnya. Itulah manfaatnya silaturahim. Demikian, mohon maaf. Semoga barokah, semoga manfaat. Saya meminta satu Fatihah ya. Al-Fatihah untuk ayah saya dan ibu saya. Semoga sehat walafiat dunia akhirah, panjang umur sepanjang-panjangnya, bahagia dunia, bahagia akhirah, manfaat dunia, manfaat akhirah, selamat dunia, selamat akhirah, dilindungi dari godaan dunia, dilindungi dari segala keburukan dunia dan akhirah, dijadikan hidupnya barokah bagi dirinya, keluarganya dan teman-temannya serta anak keturunannya, begitu pula orang tua kalian semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.
demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.